lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggung hiburan Tanah Air kembali berduka. Aktor senior Edi Suwandi yang dikenal dengan nama Edi Ogleck meninggal dunia Senin 28 Juni 2021. Kabar itu dibenarkan oleh pihak keluarga Femi yang merupakan anak kandung Edi Ogleck. Bintang sinetron Sidul Anak Sekolahan itu menghembuskan nafas terakhirnya pada 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui penyebab meninggalnya Edi Ogleck. Sementara itu, Femi belum bisa menjelaskan secara detail terkait meninggalnya laki-laki kelahiran 14 Juli 1966. Edi Ogleck merupakan salah satu aktor senior yang memulai karirnya dengan menjadi seniman lenong dan pemain teater pada tahun 1984. Ia sudah membintangi banyak sinetron terkenal diantaranya seperti Samson Betawi, Jini Oh Jini, dan Tukang Bubur Naik Haji.